Assalamualaikum, langsung saja kali ini saya akan membuat hantaran kerudung segi empat berbentuk bunga cantik. Pertama kita siapkan wadah hantaran, kemudian ini kerudungnya saya pakai warna putih tulang. Lalu ini karet kecil dan karet besar untuk mengikat ya teman-teman. Kemudian ini sedikit dark brown, lalu ini mani pernak-perni untuk hiasan. Kemudian kerdus yang sudah berbentuk kelopak bunga seperti ini secukupnya. Selanjutnya kita gunakan kerudung untuk membuat kelopak bunga. Kita pasang background terlebih dahulu ya teman-teman, kemudian ikat. Selanjutnya kita gunakan kerdus, pasang satu per satu, lalu ikat dengan karet. Caranya sesuai petunjuk, lakukan sampai selesai. Dalam pemasangan kelopak, jangan terlalu jauh dengan pentulan background atau butiknya ya teman-teman, agar nantinya lebih gampang dan mudah untuk mengikat. Caranya sesuai petunjuk, lakukan sampai selesai. Nah, jika sudah empat terpasang kelopak bunga, kita gandengkan satu persatu ke pentulan background ya teman-teman, lalu ikat menjadi satu. Caranya sesuai petunjuk, lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya kita susun kembali kelopak-kelopak, kita pasang agak jauh ya teman-teman, sehingga nanti untuk mengikatnya lebih gampang dan tidak kerepotan. Caranya sesuai petunjuk, lakukan sampai selesai. Nah, ini sebagian saya skip agar tidak terlalu lama ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi, kita gandengkan menjadi satu. Saya di sini menggunakan 7 kelopak bunga ya teman-teman untuk di bawahnya ini. Kemudian kita ikat dengan karet, caranya sesuai petunjuk, lakukan sampai selesai. Dalam mengikatnya kita tidak harus dari atas lagi ya teman-teman, tapi dari bawah agar lebih mudah dan gampang untuk mengikatnya. Nah, seperti ini caranya.
Nah, ini sudah jadi, agar lebih bagus dan cantik lagi bunganya, kita tekuk-tekuk atau lipat kertas di ujung kelopak ya teman-teman. Caranya sesuai petunjuk, lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya kita gunakan wadah hantaran, kemudian masukkan semua bahan mulai dari kerudung, manik pernak-pernik, tata serapi dan sebagus mungkin. Ini sangat cocok buat hantaran maupun buket bunga juga bisa sekali ya teman-teman, karena ini simple, bagus dan cantik sekali untuk ditiru. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dalam video maupun editing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.